Rosa lagi di mobil Ayla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel De Rosa Auto. Hari ini Rosa mau nge-review stok-stok mobil De Rosa Auto. Rosa lagi berada di Auto Palemsemi Karawaci. Hari ini karena BBM naik, teman-teman, harga mobil turun nih, makanya Rosa mau review hari ini mobil-mobil apa aja yang turun, yang stok-stok yang masih ada juga. Jadi ikutin terus, tonton terus, jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe biar Rosa tambah semangat nginfoin untuk teman-teman semua. Nah teman-teman, hari ini ada 3 unit yang turun harga, teman-teman. Teman-teman bisa pantengin terus ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa teman-teman untuk showroom atau dealer yang mau direview oleh Rosa bisa menghubungi channel De Rosa Auto atau nomor telepon di kolom deskripsi. Rosa akan bikin jualannya gacor, showroomnya semakin terkenal, dan mencari harga yang terbaik untuk showroom-showroom teman-teman sekalian. Nah, ikutin terus hari ini nih. Ini ada Avanza. Rosa pernah review kayaknya ini ya. Avanza e-manual tahun 2013 yang hatchback nih. Pajaknya panjang nih bulan Agustus. Alamat STNK Jakarta Timur, KM 100 ribuan lebih ya teman-teman. Ini kan waktu itu Rosa pernah kasih harga kalau nggak salah 110 teman-teman. Nah ini kita harganya di 108 juta, udah turun 2 juta nih teman-teman. Teman-teman langsung menghubungi channel De Rosanya ya, ke Pak Hajinya langsung teman-teman. Kita pakai kreditnya di DP 15 juta, angsuran 2,9 sampai dengan 3,1 jutaan selama 4 tahun. Data bisa dibantu teman-teman, makanya teman-teman bisa langsung menghubungi channel De Rosa Auto. Untuk interior eksternal kita udah rapihin sekarang teman-teman. Semua bodi udah bagus, udah bagus ya pakai. Interior eksteriornya sudah siap pakai semua. Teman-teman bisa cek test drive atau teman-teman bisa lihat unitnya dulu. Jadi jangan sampai kehabisan. Duluan ya teman-teman, karena kita lagi turun harga nih teman-teman. Yuk check out terus channel De Rosa Auto untuk lihat stok-stok mobil. Yuk teman-teman kita lihat ke dalamnya untuk interior. Nah, ini Rosa lagi banyak pegang kunci mobil untuk review teman-teman. Buat teman-teman semua, Rosa review hari ini. Ini dalamnya semua udah rapi ya teman-teman. Bangku juga sudah fresh banget, wangi, bersih. Plafon sudah bersih, semua AC dingin, semua full. Semua tokonya sudah bagus, sudah di salon pokoknya udah terima. Siap pakai banget ya teman-teman. Nah teman-teman, nyalain juga udah kelihatan ya teman-teman, langsung on pokoknya. Mesin masih halus, dia airbagnya ini masih berfungsi, semua ini masih
mulus, dashboard apa semua masih mulus, setir juga masih kenceng loh teman-teman. Ini worth it banget untuk di tahun 2013 ya. Ini Avanza E tahun 2013. Pokoknya Rosa rekomend banget ya teman-teman. Untuk teman-teman mumpung harganya lagi turun, yuk buruan ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Kita lihat unit satu dua lagi ya teman-teman. Yuk, ikutin terus. Teman-teman. Nih, Serena tahun 2006. Waktu itu aku nge-review, Rosa nge-review sama Pak Haji. Ini yang Serena Serena Matic HWS ya. KM-nya 100 ribuan. Waktu itu STNK-nya mati kan ya. Sekarang sudah diperpanjang, KTP tetap masih nempel. Pajak Desember, harga cash-nya waktu itu kalau nggak salah 65, masih apa adanya ya teman-teman, banyak ininya ya, kekurangan, ada PR-nya. Sekarang semua sudah terima beres teman-teman, sudah rapi semua, pintu handle kanan, handle kiri sudah oke, pajak sudah panjang. Waktu itu ini kan warnanya kuning emas gitu ya, sekarang kita udah cat. Tuh, udah cat warna chrome silver, pokoknya sesuai dengan kerennya mobil nih. Kita kasih harga memang 70 hari ini, tapi sudah terima beres, terima panjang, STNK panjang, semua mobil udah rapi, pokoknya semua sudah siap pakai teman-teman. Tapi 70 juga teman-teman jangan khawatir, ini masih bisa nego, tapi nanti nego langsung aja hubungin Pak Hajinya atau ke nomor Rosa boleh. Ini channel De Rosa Auto-nya boleh. Ini keseluruhan juga udah oke sekarang. Oh ya, ini keseluruhan sudah oke, mesin-mesin juga udah halus, pokoknya sudah di salon juga teman-teman. Untuk bangku, untuk interior kita lihat ke dalam ya. Pokoknya keseluruhan sudah oke banget, bangku sudah bersih semua, semua pokoknya udah oke banget ya teman-teman. Untuk plafon semua sudah terima pakai, siap pakai teman-teman semuanya. Pokoknya mobil dijamin, mesin juga garansi. Nah teman-teman langsung boleh hubungin Pak Haji atau nomor telepon Rosa di channel De Rosa Auto. Harga masih 70 juta, bisa nego, masih bisa nego. Tapi keseluruhan pajak siapa sudah terima panjang ya teman-teman. Waktu itu kan kita terima apa adanya mobil. Sekarang sudah terima panjang, terima beres semua, mesin sama pintu PR-PR-nya sudah kita rapihin semua. Jadi teman-teman siap pakai pokoknya mobilnya.
Nah, teman-teman, ini Rosa punya Ayla tahun 2015. Ayla tipe X, manual MPKM-nya masih 105-an. Tahun 2015, STNK panjang di bulan Agustus, alamatnya Tangerang Kota. Ini Rosa kasih harga di 82 juta masih bisa nego. Untuk teman-teman subscriber De Rosa Auto masih bisa nego. Pokoknya datang aja langsung. Nah, kan ini alamatnya di Auto Palem Semi Karawaci ya teman-teman. Suka banyak yang nanya, itu alamatnya mana? Auto Palem Semi Karawaci. Untuk keseluruhan, ini mesin nyala nih. AC nyala semuanya. Body-body masih oke, interior eksteriornya masih cukup bagus, cukup worth it pokoknya dah. Lihat samping, ini juga masih mulus semuanya. Kalau untuk lecet sedikit ya wajar ya teman-teman, lecet pemakaian. Untuk spion, semuanya spoiler, semuanya masih sangat bagus. Untuk spion ini ada lampu. Ada lampu sennya teman-teman ya. Ke dalam ini, kita ke dalam. AC-nya sangat dingin teman-teman, adem karena cuaca lagi panas banget ini, habis hujan mendung-mendung, nggak ada hawa, jadi aduh adem banget di sini. AC masih cukup dingin, dashboard masih kulit jeruk, mulus, rapi, pokoknya masih bagus interior semua, plafonnya bersih semuanya. Kursi-kursi masih cukup bagus, nggak ada yang tepos, nggak ada yang robek, semua pun masih bagus. Interiornya juga masih mulus, bersih, dan pokoknya siap pakai teman-teman. Mobilnya udah siap pakai. Kalau untuk wanita atau untuk keluarga kecil, ini masih oke banget, harga di 82 juta masih bisa nego. Pajaknya panjang, sangat rekomen banget untuk Rosa iniin ya teman-teman, review nih untuk teman-teman semua. Ini kan kita ada paket DP-nya, paket kreditnya di DP 15 juta, angsurannya sekitar 2,3 selama 4 tahun. Tapi harga dan harga DP bisa menyesuaikan teman-teman mau. Misalnya DP mau digedein boleh. Data bisa dibantu teman-teman. Pokoknya datang aja langsung, test drive, cek unit atau bawa montir pun boleh ke sini. Kita terima kok, maksudnya silahkan mau dicek ke bengkel resmi juga boleh. Pokoknya untuk mobil keseluruhannya udah siap pakai. Teman-teman insya Allah nggak kecewa. Mobil Ayla-nya warna merah, masih bagus banget. Nah teman-teman, itulah 3 mobil yang Rosa review hari ini. Semoga menjadi rekomen banget untuk teman-teman yang lagi cari unit, apalagi harganya banyak yang terjangkau sekarang, lagi turun harga nih teman-teman. Semoga teman-teman banyak rezekinya, bisa membeli mobil di De Rosa Auto. Nanti Rosa layani dengan baik teman-teman. Pokoknya teman-teman gak usah kecewa, boleh untuk cek unit dulu, lihat-lihat dulu atau tanya-tanya dulu, boleh teman-teman. Harga menyesuaikan teman-teman, oh punya
uang sekitar segini nih Mbak, dapetnya mobil apa atau angsurannya sekian, maunya gini-gini, silakan datang aja teman-teman. Pintu terbuka lebar untuk teman-teman semua, apalagi subscriber De Rosa Auto. Teman-teman bisa menyikapi dengan baik, komen yang baik, komen yang membangun. Maaf bila ada salah-salah kata. Mohon dimaklumi jika ada kekurangan reviewan Rosa, bisa langsung tanyakan di WA atau di kolom komentar. Salam otomotif dari Rosa. Salam De Rosa Auto. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.